makanan yang wajib ada pada setiap hari raya? Pat, rendang, lemang, kuitat dengan semprit. Boleh ke? Cantik. Perkara wajib yang akan dibuat pagi raya? Bersalah-salaman bersama ibu bapa, sanak saudara, jiran tetangga. Duit raya paling banyak yang pernah dapat, buat apa dengan duit tu? Duit raya yang paling banyak saya dapat adalah bukan daripada orang lain, sebenarnya daripada bapa saya sendiri. Ya, bukan bapa saya banyak duit sangat, tapi pasal saya puasa penuh, ya, jadi dia bagi duit raya yang begitu banyak dalam RM300. Dan benda yang saya beli adalah kereta kontrol. Apa lagu favorite time raya? Nyanyi sikit. Satu hari di hari raya, ku lihat cahaya bersinar indah. Lagu tu, tuh hari. Selamat hari raya, Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta. Tu lagu tu. Okay, pengertian hari raya untuk anda? Hari raya adalah hari yang saya suka sebab saya boleh makan. Itu yang seronok sangat pasal hari raya. Sebab hari sebelum tu tak boleh makan. Okay, ucapan raya untuk peminat? Saya ingin mengucapkan kepada peminat-peminat semua, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, ya. Jagalah batin masing-masing. Saya tahu anda semua memang tak puas kalau tengok meletup setiap minggu, kan? Kalau korang semua memang suka klik-klik. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe.